Hai semua, hari ini saya hendak berkongsi satu resepi pembuka selera special pie tea crab stick. Dengan menggunakan pack vacuum crab stick yang sedap dan halal, sangat membantu memudahkan kerja saya yang sibuk. Tak perlu lagi ke hulu dan ke hilir mencari ketam lagi ya. Jom kita mulakan. Panaskan kuali, tumiskan bawang putih dan udang kering sehingga naik bau. Masukkan sengkuang, garam, sos oyster dan kicap pekat hitam. Kemudian gaul sehingga sekata. Masukkan semangkuk air, gaul hingga sekata dan dibiarkan merenih sehingga sedikit kekeringan. Selain dari crab stick QL mushroom yang sedap, ia juga mempunyai pembungkusan padat yang menjimatkan ruang di dalam peti sejuk. Dah siap pun. Masukkan tepung beras, tepung jagung, gula, garam, telur dan santan. Kemudian gaul hingga sebati ya. Gak ditabur sedikit bijian hitam ya. Panaskan acuan pie tea ke dalam minyak selama 1 minit. Celup acuan ke dalam beta, kemudian masukkan ke dalam minyak. Pegang beberapa saat, kemudian goyang hingga longgar dari acuan. Ikutilah langkah yang seterusnya sehingga habis. QL Mushroom Crab Stick Pie Tea, pembuka selera yang tentu menambatkan selera anda. Selamat mencuba ya!